Oke, tes tes. Halo Mas Randy, Mbak Gista, Mas Aldi. Suara saya jelas. Ya, halo Pak. Halo, gimana kabar kalian? Oke, kita mulai ya. Udah jam 5 lebih seperempat ya. Mbak Gista, Arin, Mbak Gista. Masih ditinggal. Mas Aldi, Mas Aldi. Hadir, Pak. Ada. Oke. Oke, langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera buat teman-teman semua ya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sedikit apapun. Mungkin pertama-tama karena momennya masih Syawal ya, masih Lebaran, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya bila banyak salah dan kurangnya kepada teman-teman. Minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir batin. Ya, minal aidin wal faizin. Oh ya, sama-sama, siap. Oke, balik 0-0 ya. Dari pertandingan sepak bola Iran. Oke, langsung saja mulai perkuliahan pada sore hari ini ya, langkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Semoga perkuliahan hari ini bisa diberi kelancaran sampai nanti akhir sesi ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing di persidangan. Amin. Oke, cukup. Sebentar ya, di sini baru azan ya. Karena saya lagi di Jawa Timur kebetulan, jadi azannya lebih cepat ya. Sebentar kita tunggu azan sebentar ya. Oke, baru selesai ya. Oke, masih standby ya, Mas Wendy, Mas Aldi. Masih ya. Masih, Pak. Masih standby. Masih, Pak. Kayaknya Mas, Mbak Gista kayaknya keluar ya. Enggak apa-apa. Oh, ini sudah masuk lagi nih. Halo, Mbak Gista. Belum ada suaranya ini. Lagi di jalan, Pak. Oh, lagi di jalan. Siap, 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 siap.
Oke, apa namanya ini mata kuliah mata kuliah materi setelah UTS ya teman-teman ya. Jadi apa namanya kita ketemu lagi setelah UTS kemarin juga setelah Lebaran ya teman-teman ya. Gimana Lebarannya pada mudik atau gimana ini teman-teman semua? Gak punya kampung pak. Gak punya kampung. Asli BSD pak. Asli mana? Asli mana Mas Aldi? Asli Tangerang. Selatan pak. Ada kampung. Oh alah. Iya. Kalau Mas Wendy asli mana nih? Lupa saya. Garut, Mas. Garut. Mudik gak kemarin? Mudik pak, mudik. Asik, kayaknya macet banget ya mudik tahun ini ya. Karena ramai banget, kebetulan saya juga masih di kampung halaman ini ya. Saya di Jawa Timur masih kemarin habis menjelajah dari Nusa Tenggara Barat, NTB ya. Oke, kemarin terakhir materi kita masih bahas soal apa ya? Digital imaging ya kalau nggak salah ya. Jadi praktikumnya tentang itu ya teman-teman ya. Masih ingat ya? Benar ya? Kedengar nggak suaranya ini? Ada suara pujian dari musola. Kebetulan tempat saya dekat musola ini. Dengar nggak? Terlalu ya? Kedengeran pak. Oh nggak dengeran ya berarti ya malu. Oke. Saja. Jadi materi kemarin kan kita bahas soal kalau teorinya pengembangan dari multimedia ya kemarin terakhir ya. Terus untuk praktikumnya lebih ke arah digital imaging ya. Nah buat saat ini saya nggak terlalu panjang lebar, jadi awal-awal sedikit tipis-tipis aja untuk materinya karena baru awal-awal ya teman-teman ya. Apa namanya buat refreshing aja, jadi nggak terlalu panjang insya Allah gitu ya. Jadi kali ini saya mau bahas soal ada yang pernah dengar. Bukan pernah dengar sih. Ada yang pernah paham soal hak cipta, ada ya? Hak cipta atau copyright gitu ya dalam sebuah karya. Nah, jadi di multimedia sendiri pun tetap sama gitu ya. Nanti saya jelaskan karena memang di apa namanya? Di kurikulumnya sama RPS-nya kita bahas soal hak cipta karena memang ini hal yang cukup penting buat teman-teman ketahui ya. Karena memang hak cipta itu adalah salah satu kekuatan apabila karya teman-teman nanti bakalan di duplikasi atau di apapun ya. Oke, langsung saja. Jadi membuat sebuah karya bahkan sebuah multimedia ya karena memang berhubungan dengan sebuah karya ya. Entah itu apa image, audio, video ataupun apa namanya tulisan atau semacam artikel gitu ya atau semacam e-book buku gitu ya. Nah, membuat sebuah karya atau multimedia tentu kalian tidak ingin seorang yang tidak bertanggung jawab mengambil ide atau menduplikat karya yang telah dibuat. Ya, kalian untuk menjaga hal tersebut, kalian perlu memperhatikan perlindungan karya yang biasa kita kenal dengan hak cipta atau copyright. Ya, nah, seperti gambar di samping ini, di sini ada protection, protection itu maksudnya dia diproteksi ya, diprotek gitu ya. Terus ada hukumnya di sini, terus di sini juga ada penciptanya, terus ada di sini ada kontennya sampai ke arah guideline-nya juga seperti itu ya. Jadi copyright adalah yang atau hak cipta adalah yang memprotek sebuah karya ini gitu ya. Jadi sudah ada badan-badan hukum, sudah ada hukumnya juga,
Jadi kalau teman-teman punya sebuah karya, entah itu digital atau apapun, kalian bisa proses dengan hak ciptanya atau copyright-nya, ya. Nah, nanti saya jelaskan sedikit ya, teman-teman. Sebentar. Nah, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta ya. Itu adalah gunanya untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Nah, ya. Itu adalah hak cipta. Nah, hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atau suatu ciptaan yang di luar dari pemegang hak cipta tersebut, ya. Nah, kalau jenis karya sendiri yang dilindungi oleh hak cipta itu banyak ya. Mulai dari misalkan teman-teman bikin sebuah buku atau mungkin sebuah bikin lagu atau musik atau sebuah karya fotografi atau mungkin videografi, bahkan bikin sebuah desain logo itu juga bisa dia ciptakan. Seperti itu ya. Makanya kenapa sebuah brand-brand perusahaan itu pasti awal mula agar brand mereka tidak ditiru orang atau mungkin diambil sama orang, itu akhirnya dibuatlah hak cipta itu sendiri, hak cipta atau hak paten sebuah merek. Nah, itu juga sama. Ya, paham? Oke, itu hak cipta. Nah, copyright itu sebenarnya sama ya, sama cipta, cuman lebih tepatnya kalau copyright itu bahasa Inggrisnya lah, istilah Inggrisnya lah, ya. Nah, itu adalah perlindungan terhadap suatu karya yang sudah didaftarkan dan diakui sebagai milik pihak tertentu. Nah, misalkan saya itu punya sebuah karya. Paling amannya itu saya akan patenkan atau saya bikin copyright-nya. Jadi, seperti itu ya. Nah, kenapa kayak gitu? Karena memang sebuah karya ya, memang bentuk kreativitas dari seseorang ya. Sementara perlindungannya merupakan upaya agar karya tersebut tidak diakuisisi atau diambil alih tanpa izin oleh pihak lain. Nah, seperti itu ya. Nah, di Indonesia sendiri banyak ya kasus-kasus tentang copyright yang sering terjadi ya. Jadi banyak pihak-pihak yang maunya sendiri dia tiba-tiba mengakui sisi atau mungkin menduplikasi kalau itu karya dari kita sendiri. Ada yang pernah tahu kasus-kasus yang pelanggaran tentang hak cipta yang teman-teman pernah tahu kira-kira apa? Dalam apapun, entah itu karya, ya paling enggak karya ya, atau apapun yang pernah teman-teman tahu kira-kira apa? Ada yang tahu? Ada yang pernah tahu kasusnya? Mungkin Mas Wendy atau Mas Aldi? Cover musik, Pak. Hah? Meng-cover musik, gue. Meng-cover musik. Kalau meng-cover musik itu sebenarnya bukan suatu, ya kadang-kadang gini ya, bukan suatu pelanggaran hak cipta atas, tapi bisa jadi itu pelanggaran kalau kita mengakui ya. Tapi kalau mengcover misalkan lagu orang, kita tuliskan penciptanya ini, terus apa namanya musiknya kepunyaan ini, atau mungkin minta izin, itu masih tidak masalah. Tapi kalau mengakui itu yang agak masalah. Misalkan kalau misalkan saya ada lagunya The Massive, itu tak akui, nah itu baru masalah, gitu ya. Nah, pernah ada satu kejadian, ini lebih ke luar sempit, itu termasuk karya juga ya, yang lagi pernah dengar kasus Warkop DKI? Pernah ya? Pernah nggak dengar? Yang di benar-benar di apa ya, diduplikasi sama gitu ya. Kemarin ada yang dengar kan, jadi dia sempat ada sengketa antara pemilik aslinya Om Indro dan tiga warkop yang baru gitu ya. Pernah dengar nggak? Pernah ya harusnya ya. Ah, atau gini deh, pernah dengar
Dulu ada merek ayam geprek Bensu, itu tahu nggak? Yang tiba-tiba ada orang yang mengakui, nah, dan ada yang pernah dengar nggak ayam geprek Bensu kemarin? Ya, logonya sama, ya kan? Logonya sama, cuman bentuknya beda dikit ya kalau nggak salah. Yang ada hidupnya ke kanan apa ke kiri gitu kalau nggak salah. Nah itu juga termasuk salah satu pelanggaran hak cipta ya, karena memang itu benar-benar mengakui kalau misalkan itu bukan punya dia tapi diakui nih misalkan seperti itu. Atau mungkin kalau kasusnya Warkop DKI dia lebih ke arah memang apa ya? Jadi kayak menduplikat ya, bukan duplikat ya, kayak memang benar-benar sama ya. Jadi dari namanya. Namanya kalau nggak salah Warkop DKI juga, Warkopi. Pokoknya konsepnya sama, semuanya sama, terus gaya-gayanya, style-nya juga sama. Nah, itu baru lebih ke arah dia menduplikasi karena memang tidak ada izin. Jadi tidak ada omongan gitu ya. Nah, misalkan saya izin nih, saya mau membuat style seperti ini. Nah, itu kan belum ada. Paling enggak misalkan kalau itu sudah ada itu sudah aman, tapi kalau belum ada ya bakalan kena kasus seperti itu ya. Nah, itu ya. Nah, kalau fungsi hak cipta sendiri atau copyright ya, selain melindungi karya, mereka juga memiliki beberapa fungsi penting lainnya. Nah, berikut ini beberapa fungsinya adanya hak cipta. Yang pertama adalah legalitas. Nah, kenapa aku bilang legalitas? Karena memang kalau misalkan kalian punya sebuah karya tapi belum diciptakan, itu kita belum belum ada surat legalitasnya kalau itu memang punya karya ya. Seperti itu. Jadi oh ini aku ciptakan, oh berarti itu memang punya saya. Nah, misalkan seperti itu. Terus yang kedua adalah simpel penghasilan. Karena apa? Karena misalkan kalau cipta sendiri kan dia punya punya nilai, punya value ya. Punya value misalkan contohkanlah kalau sebuah perfilman dia bukan ngambil ya, dia pakai sound atau back soundnya misalkan lagunya ini atau ini, nah otomatis karena dia dipakai akhirnya yang punya karya itu pasti dapat royalti itu ya, royalti dapat penghasilan juga misalkan seperti itu, atau misalkan itu sebuah merek dagang itu juga menjadi sumber penghasilan gitu ya. Jadi misalkan kita memakai karya orang lain untuk kebutuhan komersil atau berbayar, otomatis dia bakalan juga dapat royalti paling enggak. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan katakan misalkan kalau kita pakai lagu gini A, B, C, D, D, otomatis nggak dapat royalti, pasti dapat. Ya. Kemudian yang ketiga adanya rasa menghargai. Nah, ini yang mungkin dari banyak orang kurang ya, karena memang kadang misalkan kita punya sebuah karya kita kurang adanya rasa menghargai ya. Jadi ya asal main copot, asal main plagiarisme, asal main duplikasi, nah itu juga kurangnya rasa menghargai. Paling enggak ada izin, misalkan izin, paling enggak ada izin lisan dulu sebelum ada izin tulis misalkan. Kalau saya memakai karya seperti ini, nah bahkan di copyright sendiri teman-teman misalkan kalau memakai lagu ya, entah itu nanti diupload di YouTube atau mungkin di sebuah Instagram, harus ada copyrightnya. Ini punya karya siapa? Pasti harus dicatatkan, paling nggak seperti itu, biar nggak kena pelanggaran dari pihak YouTube-nya sendiri, ya kan? Sering. Ada yang pernah nggak kayak gitu? Maksudnya mainan YouTube terus pakai lagu orang, kan ada yang di-approve ada yang enggak. Nah, biasanya itu gara-garanya karena lagunya belum ada ini karya siapa misalkan seperti itu. Paling enggak ada tulisan oh kalau ini Pak karyanya ini misalkan. Tapi kalau enggak ada kan berarti otomatis orang mikirnya oh itu karyanya dia misalkan seperti itu kan enggak. Nah, gitu ya. Jadi itu fungsinya hak cipta adalah legalitas, sumber penghasilan, rasa menghargai. Nanti saya jelaskan.
Nah, yang pertama adalah legalitas. Jadi pasti siapa saja punya karya ya. Namun tidak semuanya bisa dilegalkan dan masuk ke dalam perlindungan hak cipta. Nah, gitu ya. Nanti tergantung nanti itu karya apa misalnya. Nah, itulah gunanya sebuah adanya hak cipta yang bisa menjadi senjata ketika ada pihak yang berusaha menjiplak atau mengambil keuntungan dari hasil karya yang telah Anda buat. Jadi misalkan aku punya sebuah karya, tiba-tiba dipakai sama orang lain tanpa ada izin atau mungkin dia mencantumkan ini karya siapa, juga hitungannya pelanggaran hak cipta ya, seperti itu ya, tentang legalitasnya. Terus yang kedua, sumber penghasilan. Nah, otomatis yang sempat saya tak bilang tadi, dia bisa menghasilkan uang berupa royalti dan sebagainya. Nah, ya. Nah, untuk saat ini bagi kreator, entah itu YouTube, Instagram atau apapun, mengedepankan karya adalah nomor satu dan uang bisa dianggap sebagai bonus. Nah, gitu ya. Jadi misalkan kita ada namanya saling menghargai itu tadi, gitu ya. Misalkan karya ini kita pakai, kita juga harus ini karyanya ini tuliskan, paling enggak seperti itu. Nah, suatu saat memang namanya sebuah karya ya pasti ada sumber penghasilan uangnya ya, entah itu. Misalkan suatu saat nanti misalkan kalian teman-teman punya karya digital NFT misalkan, itu kan juga jadi sebuah sumber penghasilan, bisa jadi uang ya kan. Kayak gitu, misalkan teman-teman juga suatu saat misalkan jadi seorang microstocker yang dia memang jualan stok desain, stok logo dan lain-lain, itu juga bisa jadi sebuah uang ya. Bahkan misalkan aku bikin sebuah logo, itu juga bisa jadi penghasilan ya, kurang lebih seperti. Nah, yang terakhir adalah rasa menghargai, seperti yang saya bilang kemarin. Nah, adanya legalitas terhadap sebuah karya atau produk membuat siapa saja, siapapun yang berniat menggunakannya harus meminta izin kepada sang pemilik, paling enggak hal seperti itu. Nah, gitu ya. Karena memang paling enggak kita menghargai kerja keras dia ya, berkarya gitu ya. Yang memang nggak tahu kita prosesnya seperti apa ya, jadi benar-benar kita hargai paling nggak seperti itu. Nah itu ya, namun bisa menjadi penghargaan tersendiri bagi kalian dalam pandangan mata orang lain ya. Jadi saat kita saling menghargai, apalagi misalkan kalian seorang kreator atau seniman, desainer atau fotografer, videografer, hal menghargai sebuah karya itu hal yang paling penting ya, entah karya sendiri, karya orang lain gitu ya. Jangan sampai misalkan yang sering terjadi kan misalkan sebuah perusahaan memakai karya saya untuk komersil tanpa ada izin, itu juga termasuk kurang ada rasa menghargai. Itu juga nanti kita bisa bawa ke ranah hukum misalkan seperti itu. Nah, tapi saya nggak tahu ya nanti untuk lebih clear-nya hukumnya seperti apa, itu saya kurang tahu. Saya cuma sedikit paling enggak teman-teman paham bikin sebuah karya multimedia, sebuah karya paling enggak kita juga harus ada hasil atau copyright-nya paling enggak, atau mungkin kita juga menghargai orang lain sehingga enggak asal make, enggak asal comot. Ya, paham sampai sini? Mungkin Mas Wendy, Mbak Gista, Mas Aldi. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan mungkin? Ya, kira ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke. Saya lanjut ya, abis ini sebentar. Saya ambil.
Oke, kita lanjut ya. Jadi itu adalah beberapa fungsi dari hak cipta sendiri. Kenapa memang harus adanya hak cipta gitu ya? Jadi seperti itu. Ini saya bahas lagi. Mengapa harus ada undang-undangnya gitu ya? Nah, ada yang pernah dengar HAKI nggak, hak kekayaan intelektual? Intelektual. Ada yang pernah dengar nggak? Itu juga termasuk hak cipta ya, gitu ya. Nah, mengapa harus ada undang-undang hak cipta? Poin pertama adalah hak cipta merupakan kekayaan intelektual yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa. Jadi paling nggak undang-undang itu yang membuat sebuah karya itu kuat ya. Jadi nggak asal yang tadi bilang izin tanpa izin atau mungkin asal nyomot dan lain-lain. Karena memang itu juga bisa mendukung pembangunan bangsa. Jadi paling nggak mulai dari diri sendiri, misalkan ada sebuah karya, kita juga nggak asal mencomot karya tersebut. Kita juga menghargai, kita mengapresiasi gitu ya. Misalkan kita kalau mau pakai, kita juga harus izin, atau mungkin kalau kita harus bayar, ya kita bayar, seperti itu ya. Nah, poin kedua, perlunya peningkatan, perlindungan, dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait atas perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra yang demikian pesat. Jadi memang kadang misalkan sebuah aplikasi atau apapun gitu ya, itu pasti ada apa ya, ada hak ciptanya. Misalkan kalau teman-teman ya mungkin kurang ajarnya orang Indonesia ya, jadi kan ada yang juga bikin sebuah aplikasi itu krek-krekan misalkan, itu juga termasuk sebenarnya pelanggaran hukum ya harusnya ya, cuman karena memang kalau kalau teman-teman lihat itu sebenarnya bukan pelanggaran hukum, karena memang banyak developer juga yang memang di apa ya, diarahkan atau mungkin dibuat untuk bisa membuat aplikasi itu yang memang bisa free misalkan seperti itu. Tapi tetap ada bedanya, entah itu kalau kalian free atau mungkin original atau berbayar itu pasti beda ya. Misalkan kalau teman-teman, contohkanlah teman-teman punya aplikasi Adobe yang free sama yang berbayar, atau kita beli lisensinya, itu juga bakalan beda ya, dari segi kenyamanan, dari segi biasanya kalau krek-krekan itu sering crash biasanya sih gitu ya. Nah, poin yang ketiga, diperlukan implementasi dalam hukum nasional atas hukum internasional di bidang hak cipta. Jadi kan paling enggak di nasional dulu lah ya, adanya hukum untuk undang-undang hak cipta ya, atas hukum internasional di bidang hak cipta, karena memang itu penting ya, karena sekarang pencurian karya itu sangat marak ya, sering terjadi juga beberapa mengakuisisi karya orang ya, sering banget ya. Terus poin keempat, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang sudah kurang relevan. Nah, dulu sudah ada, cuman mungkin belum kuat ya. Sekarang sudah ada Undang-Undang Hak Cipta itu sendiri. Saya lupa pasalnya kalau nggak salah. Sudah ada khusus ya tentang hak cipta, karena memang itu perlindungan sebuah karya. Ya. Terus, nah ini beberapa kategori ya yang bisa dilindungi oleh hak cipta. Nah, tadi sedikit ya, yang pertama itu pasti buku atau e-book gitu ya, terus pamflet, kemudian perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. Nah, jadi kalau kalian sering lihat jurnal atau sering kalian lihat apa namanya penelitian, itu juga bisa dibuat hak ciptanya. Misalkan aku bikin sebuah tulisan atau mungkin sebuah paper gitu ya, saya bikin hak ciptanya juga bisa ya. Terus yang kedua, ada ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya, itu juga bisa ya. Terus kemudian ada alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan pengetahuan,
Terus yang poin keempat ada lagu dan musik dengan atau tanpa teks. Ini sering juga ya. Jadi kalau teman-teman sering lihat lagu itu pasti sudah ada ciptanya. Ya. Terus kemudian ada drama, itu juga bisa kita ciptakan. Entah itu musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim itu juga bisa kita ciptakan. Ini termasuk banyak ya. Ada juga karya seni rupa, seni terapan, arsitektur, peta, karya fotografi, sinematografi, gitu ya. Terus sampai ke program komputer dan permainan game, itu juga bisa kita ciptakan. Ya. Nah, kalau teman-teman sering lihat ada juga kemarin Mobile Legends itu kayaknya ada ini ya, ada pernah diduplikasi apa ya kayaknya. Mobile Legends gua enggak salah. Tadi sempat ada saya ini. Ada yang pernah tahu enggak Mobile Legends itu pernah ditiru? Pernah ditiru. Plagiat. 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 Ada ya, Pak, itu Bu yang Mobile Legends yang plagiatnya katanya. Oh, Mobile Legends yang plagiatnya. Saya kurang tahu ya. Berarti Mobile Legends plagiat apa? Ke Dota gitu ya. Enggak, atau apa? Saya kurang tahu. Kalau setahu saya, Mobile Legends itu hampir sama kayak Dota ya. Padahal Dota udah duluan. Gitu ya. Atau iya. Gimana? Saya kurang tahu. Ya, benar ya? Dota duluan. Baru sama LOL. LOL itu. Nah. LOL itu apa lagi? League of apa? Nah, itu LOL apa yang pertama? Nah, itu ya juga mungkin. Tapi kita kan nggak tahu maksudnya kenapa mungkin belum biasanya saya kayak gitu kan langsung hilang aja. Tapi mungkin sudah ada izin atau mungkin dia juga bayar atau gimana sampai akhirnya bisa mungkin. Kita kan nggak tahu ya. Nah, itu bisnis mereka mungkin seperti itu ya. Nah, yang paling sering kan memang program komputer ya, kalau teman-teman sering lihat itu aplikasi krek-krekan lah. Sebenarnya sih itu ada, ya itu tadi ada apa namanya, ada hak ciptanya sebenarnya ya, ada lisensinya paling enggak ya. Jadi paling enggak teman-teman nanti suatu saat entah itu bikin suatu karya dalam bentuk desain, foto, video, kalau memang itu butuh diciptakan, segera diciptakan. Paling enggak seperti itu ya. Biar misalkan kalian teman-teman punya sebuah aplikasi apa ya? Misalkan aplikasi sistem pembelajaran interaktif multimedia misalkan itu juga butuh ya. Biar enggak diduplikasi orang atau diakuisisi sama orang mungkin bisa seperti itu. Ya jadi banyak ya. Yang bisa dilindungi oleh hak cipta ya atau mungkin dilindungi oleh copyright gitu ya, dari mulai nanti ini bisa dibaca terjemah sih, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi aransemen gitu ya, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi misalkan, terus kompilasi ciptaan atau data baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya. Nah, kompilasi ciptaan itu maksudnya itu tadi desain foto, desain atau mungkin sebuah 3D arsitektur itu juga bisa di. Pak, saya ya. Izin ke masjid dulu, Pak. Oh, siap. Atau kita ya ini jam 15 Mas Abdi ya. Oke, enggak apa-apa Mas Wendy, silakan. Paling bentar lagi juga saya izin sholat juga ya. Oke, tadi yang bisa dilindungi, sekarang yang tidak bisa dilindungi, misalkan. Nah, hasil karya yang memang belum diwujudkan dalam bentuk nyata atau jadi. Nah, itu juga belum bisa dilindungi hak cipta. Gimana jadinya kan gitu kan, cuman belum ada karyanya, misalkan seperti itu. Jadi sebuah ide atau doang itu juga belum bisa. Jadi dihasilkan setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data, walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan atau digabungkan dalam sebuah ciptaan itu juga tidak bisa dilindungi oleh cipta. Nah, kemudian alat, benda atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis
atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional lah. Biasanya lebih ke arah apa ya, elektronik ya. Jadi entah itu elektronik rumah tangga atau semacamnya, itu juga tidak dilindungi hak ciptanya. Ya. Kemudian hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidana kenegaraan, putusan pengadilan, kitab suci atau simbol keagamaan itu juga tidak bisa dilindungi oleh hak cipta. Nah, itu ya. Jadi yang bisa dilindungi itu tadi ya. Ini yang bisa dilindungi, yang tidak bisa dilindungi ini. Oke. Ini saya singkat saja, bentar lagi saya juga mungkin izin buat ke apa namanya, ke sholat dulu ya. Nah, ini masih ada kan Mas Mas Aldi? Mas Aldi, Mas Tegar, Mbak Gista, ada ya? Ya Pak. Oke, siap. Nah, kemudian tentunya ada ketentuan pidana atas pelanggaran hak cipta sendiri ya, tanpa teman-teman sadari kalau di Indonesia sendiri sudah ada undang-undangnya ya. Setiap orang yang dengan tanpa melakukan perbuatan menghilangkan, mengubah atau merusak penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 300 juta rupiah. Jadi memang kalau di Indonesia kita bisa pidanakan. Nah, gitu ya. Tapi tergantung kesepakatan bersama sih biasanya. Kalau memang dia nggak tahu atau mungkin dia tidak sengaja, itu juga masih ditoleransi. Tapi memang kalau dengan sengaja atau apapun itu bisa kita pidanakan. Ya. Kemudian yang poin kedua adalah setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja mengetahui membiarkan penjualan dan atau penggandaan barang hasil itu merupakan pelanggaran hak cipta atau hal terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya. Itu juga termasuk pelanggaran hak cipta ya. Nah, itu biasanya masih rendah 100 juta misalkan gitu ya. Nah, kemudian poin ketiga ini yang paling besar ya, setiap orang yang tanpa persetujuan ya, persetujuan dari orang yang punya atau ahli waris ya, melakukan penggunaannya secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian hingga untuk kebutuhan kepentingan reklama atau pengiklanan secara komersial baik dalam media elektronik atau non elektronik bisa dipidana paling banyak 500 juta rupiah. Nah, ini juga ya. Jadi misalkan kalau teman-teman bikin majang foto orang gitu ya, tapi tanpa persetujuan orangnya itu juga bisa dipidanakan. Kecuali teman-teman misalkan beli fotonya itu memang sudah beli, misalkan ada naruh foto di reklama karena memang sudah beli, ya udah sah-sah aja. Tapi kalau belum beli atau mungkin tidak tanpa persetujuan itu bisa didenda. Nah, itu juga ya. Itu ketentuan dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan. Itu hanya sedikit ya. Jadi tentang hak cipta, kenapa pentingnya hak cipta? Karena memang itu salah satu perlindungan terhadap karya-karya kalian nantinya. Entah dalam bentuk multimedia atau mungkin yang lain, misalkan aplikasi, game atau apapun. Nah, itu juga bisa diciptakan ya. Oke, selesai. Nah, itu sedikit tentang hak cipta sebuah karya gitu ya. Jadi kalian bisa bisa ketahui gitu ya, paling enggak misalkan teman-teman buat sebuah karya atau apapun itu paling enggak misalkan tidak ingin ada diduplikasi ya, harus dibuat hak ciptanya ya. Oke, ada pertanyaan mungkin ya? Ada pertanyaan dari siapapun di sini? Belum ada Pak. Oke, Mas Tegar ini baru datang Mas. Iya Pak, tadi habis dari jalan hujan soalnya. Siap-siap, apa-apa Mas. Nah, saya sedikit ini ya. Jadi kalau teman-teman sering lihat di Facebook ya,
Nah, di Fepik itu ada beberapa kategori ya, memang ya. Ini adalah salah satu website yang memang dia menyediakan aset digital, entah itu foto atau apapun gitu. Yang sekarang kalau kita di foto. Nah, beberapa di sini sudah ada lisensinya. Ini juga termasuk hak cipta dari Fepik-nya. Nah, jadi kita misalkan mengupload sebuah karya, kalau kita misalkan tidak dapat apa-apa, berarti itu free. Tapi kalau premium biasanya mendapatkan sebuah royalty, paling enggak seperti itu ya, royalty free misalkan seperti itu. Nah, di sini sudah ada dua, jadi ada yang free, ada yang premium otomatis gitu ya. Biasanya itu kalau free memang jarang, cuma biasa-biasa aja. Tapi kalau premium rata-rata yang bagus. Misalkan kalau aku premium ini contoh sedikit ya, premium ini pasti karyanya bagus-bagus gitu ya. Nah, paling enggak, nah misalkan kayak gini, kita juga dituntut untuk membeli. Ya, paling enggak, misalkan mereka jual ini berapa dolar, misalnya. Ya. Yang lebih seperti itu. Kalau misalkan free, tadi ya kita masih bisa pakai dengan bebas. Ya. Nah, banyak juga website-website premium yang memang dia menyediakan lisensi untuk aset digitalnya ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir, kalian ngupload di sini pasti sudah ada ketentuannya, itu untuk komersial atau mungkin untuk free personal atau personal use, itu juga sudah ada kategorinya, jadi nggak khawatir ya. Sekarang kita ngupload karya dalam apapun, kita bahkan ngupload karmu ke orang itu juga sudah ada surat ininya, surat apa ya, lebih ke surat izin. Kalau orang itu sudah mengizinkan foto dia diupload, misalkan seperti itu juga sudah ada. Ya. Nah, jadi di dunia digital juga sudah aman banget ya. Oke. Ada pertanyaan sebelum jadi kita singkat saja ya, mumpung masih awal-awal saya sambil presensi kan di sini ya. Oke, Mas Wendy tadi ada ya, Mas Wendy ada. Bisa hadir Pak. Oke, siap Mbak, bisa hadir. Mbak Nurul nggak ada ya, kayaknya tidak ya. Belum ada. Mas Aldi, hadir? Kurang tahu, Pak. Hadir, Pak. Oke, siap. Mas Tegar, hadir ya? Hadir, Pak. Oke, siap. Yang tidak hadir ada Bang Bul. Baru saja sih, kayaknya ya. Oke, ada pertanyaan. Jadi, hari ini kita enteng-enteng dulu. Jadi mungkin kalau di multimedia sendiri, setelah UTS ini paling kita kebanyakan lebih ke arah praktikumnya ya teman-teman ya nanti ya. Paling teori cuma sedikit-sedikit, jadi lebih banyak ke arah praktikumnya. Jadi nanti gue disiapkan teman-teman device-nya atau apapun yang bisa mensupport gitu ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya tutup ini, saya juga mau lanjut buat pertanyaannya buat sembahyang dulu ya, sudah maghrib di sana juga sudah maghrib ya. Oke, mungkin Mas Aldi, Mbak Gista, Mas Tegar ada pertanyaan. Belum ada ya? Oke. Kalau belum ada, saya cukupkan dulu. Nanti kita ketemu lagi ya. Jam 7 ya, kurang lebih ya. Kita jadi masih enteng-enteng saja dulu. Jangan terlalu pusing ya. Nanti tidak pusing. Saya yang kena. Ya. Oke. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan dulu buat hari ini. Berkuliahnya. Nanti kita ketemu lagi di mata kuliah teori grafika ya. Saya sudah presentasikan tadi. Orang-orang masuk, oke?
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan dulu untuk menutup dan pada malam hari ini lah, kalau baik-baik, lebih baiknya kita berdoa dulu, semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing di persidangan. Oke, cukup. Terima kasih teman-teman semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sholat-sholat dulu ya. Ya, silakan lanjut.